Masangan spion R25 ke motor NMAX ya. Ini PNP karena kemarin itu yang pertama pecah, jadi ini tukar baru ya guys. Nah guys, jadi sebelum dipasang guys, ini harus dipasang dulu ya bracket besinya nih. Ini kemarin saya nggak sempet bikin videonya, jadi sekarang saya bikin lagi, cuman udah malas saya bongkar-bongkar lagi. Jadi caranya tuh gampang banget ya. Nah, besi-besinya tuh kurang lebih kayak gini. Ini juga ada besinya di sini. Pokoknya yang kayak lempengan itu, yang ceper itu bagian sini. Terus di sini ada besi letter L ya. Itu disambung kanan kiri. Dibawa di sini dulu. Oke, guys. Jadi yang ini belakangan ya, temengnya, apa namanya, visernya. Jadi nanti bentuknya tuh kayak gini. Nah, kayak gitu guys. Nah guys, ini besinya tebal ya guys, sekitar 3 mili ini untuk dudukan spionnya. Dan di sini ada baut 4 biji, 1, 2, 3, 4. Ini masangnya belakangan ya. Sini ada pasang baut 10 kayak gini. Ini nanti ada di kotaknya ya. Cuk. Kayak gini kotaknya. Nah, spionnya kayak gini, kotak spionnya guys. Merek Igawa. Ini adalah spion R25 yang pendek, tapi bisa dipasang di motor NMAX dan motor lainnya seperti PCX dan apalagi ya, saya lupa. Nah guys, jadi ini spionnya udah dipasang ya tadi, tapi saya mohon maaf karena saya di sini nggak bikin tutorial cara pemasangannya, jadi saya cuma mereview aja. Karena kemarin banyak yang bertanya spion R25 dipasang ke NMAX jadinya kayak gini ya. Ini spion R25 yang pendek ya. Nah, bentuknya tuh kayak gini. Ini pakai kaca biru di sini. Terus di dalam sini pakai bracket besi ya, teman-teman. Nah, jadi itu apa ya? Nah, gitulah pokoknya. Hasilnya memuaskan. Karena kemarin sebelumnya saya pasang spion yang ada di sini ya. Yang ada di sini yang pakai lampu sein juga, cuman di sini harus dibor ya, jadi bodi yang aslinya itu rusak. Jadi saya tukar menggunakan spion R25 yang bisa dipasang di motor NMAX. Nah, hasilnya kayak gitu, kurang lebih lumayan juga ya, lumayan ganteng. Oke, saya Ari, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga menginspirasi dan bermanfaat buat teman-teman semua ya.